Nikmat apa lagi yang mahu didustakan? Wow, masa hikmah tu. Okey, satu lagi nikmat yang kita terima di Bumi Malaysia ini, baru-baru ini diumumkan pengurangan kadar tol sebanyak 18% di semua lebuh raya milik Plus Malaysia Berhad. Kita nak dengar dahulu untuk pembukaan segmen ini, apa agaknya respon daripada masyarakat susulan pengumuman tersebut, saksikan. Ia adalah satu benda yang menguntungkan pengguna dan juga masyarakat, di mana pengurangan 80% itu adalah juga tinggi, di mana pengguna yang kerap gunakan kenderaan menggunakan tol dapat juga menjimatkan kos. Okeylah, baiklah. Kurang-kurangnya dia dapat menjimatkan kita punya perbelanjaan. Paling banyak ataupun kurang pun 5% macam tu lah, lebih kurang. Okey lah tu. 18% ni kita memuaskan. Kita punya, dulu kalau kita bayar tol kan, kalau biasa kita bayar tol lebih kurang RM5 lah. Dia dapat kurangkan sikit ke jimat lah tu. Berpuas hati lah dengan kerajaan untuk menurunkan 18% kadar tol di lebuh raya di seluruh Malaysia. Kami banyaklah membantu untuk mengguna tol lepas ni. Yang kadar pengurangan tol ni sangat membantu, sebab apa, lepas sekian lama kita dapat pengurangan 18% tu, bagi saya dia tinggi jugalah. Dan there is a inisiatif yang bagus daripada kerajaan, sebab boleh bantu untuk ramai, especially pengguna-pengguna yang selalunya rasa kadar tol yang sangat tinggi. Jadi bila saya mendengar tol tu akan akan diturunkan, saya sangat gembiralah, sebab dia boleh mengurangkan kos pengangkutan kalau kita melakukan perjalanan, terutama perjalanan yang melibatkan perjalanan yang jauh. Jadi saya rasa sangat menjimatkanlah. Okey, sangat menjimatkan katanya. Ya, perjimatan ini sebenarnya bukan saja untuk pihak pengguna tetapi juga kepada kerajaan. Betul. Ya. Jadi untuk kita ulas lebih lanjut lagi tentang pengurangan 18% ini, kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, merupakan penganalisis ekonomi Putra Business School. Assalamualaikum. 18%. Bagaimana Prof melihat pengurangan 18% ini untuk satu tempoh yang panjang, ya, 38 tahun. Sehingga tahun 2058. Ya, betul. Kadar itu. Ya, sebenarnya ia telah diumumkan dalam belanjawan 2020 sebelum ini bahawa ada inisiatif daripada kerajaan untuk mengurangkan kadar tol sebanyak 18%. Yeah. Dan jika kita lihat komen-komen daripada orang awam dan sebagainya, sebenarnya ini memang satu langkah yang positif. Apa saja dasar polisi kerajaan yang memastikan perbelanjaan isi rumah ataupun pengguna yang dikurangkan dalam kadar-kadar yang seperti ini memang amat dialukan. Ia sekurang-kurangnya dapat membantu rakyat dan juga pengguna untuk lebih berhemah dari segi perbelanjaan, mampu untuk menggunakan lebihan pendapatan ini untuk tujuan lain seperti meningkatkan taraf hidup. Dan semua ini memang amat dialukan dan merupakan satu langkah yang positif. Pengurangan ini satu langkah yang disambut baik oleh rakyat. Kita dah dengar respon mereka tadi, walaupun saya yakin ramai yang berharap supaya tol ini dimasukkan. Itu janji dalam manifesto Pakatan Harapan. Tapi dah banyak kali juga diberi penekanan oleh kerajaan bahawa kedudukan kewangan ketika ini tidak mengizinkan kita perlu bayar hutang 1MDB dan sebagainya. Jadi dalam keadaan kewangan yang terhad ini, kerajaan masih mampu untuk berikan pengurangan tol sebanyak 18%. Itu bukti juga komitmen kerajaan untuk mesejahterakan rakyat, Prof. Ya, sebenarnya memang itu impian. Impian kerajaan sekarang sebenarnya dalam manifesto mereka untuk menghapuskan tol. Dan itu sebenarnya apa yang rakyat tunggukan. Apabila kerajaan berubah, maka tol itu mereka berharap akan dihapuskan. Tetapi apa yang berlaku apabila kerajaan baru mengambil alih pentadbiran, mereka mendapati bahawa rupanya ada hutang-hutang yang tersembunyi. Bukan setakat hutang 1MDB, tetapi banyak lagi sebenarnya tanggungan hutang yang tidak dilaporkan. Dan seperti yang Tun Mahathir kata, mencecah 1 trilion. Tapi kalau kita merujuk kepada hutang langsung kerajaan persekutuan, sebenarnya telah meningkat kepada 800 juta. Di sini ada wujud satu dilema. Adakah mahu menghapuskan tol yang sekaligus menambahkan lagi beban hutang, setengah rakyat saja yang menikmati penghapusan itu, tol itu, iaitu pengguna Plus, tetapi seluruh rakyat Malaysia mungkin tidak dapat menikmati apa yang kerajaan inginkan sekarang, iaitu kemakmuran bersama. Sebagai misalannya, untuk belanjawan 2020, seluruh pendapatan negara yang dianggarkan untuk tahun ini hanya mampu menampung
belanja pengurusan sahaja. Yeah. Jadi belanja pembangunan berjumlah 56 bilion masih lagi perlu berhutang. Yeah. Jadi hutang perlu dikawal. Di sini kerajaan boleh kata, okey, fokus kami untuk mengurangkan hutang, mengawal hutang, yeah. Tol tak dapat dihapuskan. Tetapi apa yang berlaku, okey, kami akan mengawal hutang, tapi pada masa yang sama, kami jumpa satu solusi untuk sekurang-kurangnya mengurangkan kadar tol kepada sebanyak 18% dan tidak membebankan kerajaan, iaitu dengan meningkatkan tempoh konsesi. Yeah. Mungkin beberapa tahun akan datang apabila kerajaan berjaya mengawal hutang, kemungkinan ianya boleh dikurangkan atau dihapuskan terus. Tapi bukan pada masa ini. Cuma apabila kita melihat kesan jangka panjangnya, selain daripada manfaat kepada kerajaan tadi, kepada pengguna itu sendiri. Kerana apabila dikurangkan 18%, sebenarnya ini sedikit sebanyak menambahkan lagi pendapatan boleh guna mereka ya, untuk mereka berbelanja dan sebagainya. Jadi ini juga akan memacu ekonomi negara. Jadi bagaimana Prof melihat situasi ini dalam kita nak memastikan supaya rakyat kita ada nilai wang itu di dalam tangan dengan lebihan penjimatan ini. Ya, betul. Banyak laporan telah dibuat. Saya boleh petik ada satu daripada Khazanah Research Institute. Jika satu individu rumah itu mempunyai pendapatan RM2,000, pendapatan yang boleh guna, bermakna pendapatan tolak segala perbelanjaan isi rumah untuk mereka yang berpendapatan RM2,000 hanya macam lebih kurang RM7 macam itu saja. Jadi terlalu sikit. Jadi kalau apa sahaja penjimatan di segi-segi apa perbelanjaan seperti pembelanjaan pengangkutan ini memang amat membantu. Dan kalau kita andaikan satu isi rumah membelanjakan RM100, pembelanjaan pengangkutan ini sebenarnya merangkumi lebih kurang RM17 ke RM18. Jadi penjimatan RM800 ini sebenarnya membantu mereka memperoleh pendapatan boleh guna yang boleh digunakan untuk sama ada untuk melabur, boleh digunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan juga memastikan bahawa kualiti hidup mereka lebih baguslah. Jadi ini adalah satu yang kita memang alu-alu kan. Baik, macam Matt katakan tadi bahawa penjimatan ini bukan saja dinikmati oleh pengguna, malah kerajaan juga dapat berjimat menerusi inisiatif tersebut, dan pada akhirnya penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan wang tersebut dapat dilakukan untuk mungkin untuk perbelanjaan pembangunan yang dikatakan kita masih lagi berhutang tersebut. Bagaimana mekanisme penjimatan oleh kerajaan itu dapat dilakukan menerusi usaha pengurangan kadar tol ini, Tuan? Ya, sebenarnya ada juga satu kebimbangan jika PLUS mengurangkan kadar tol sebanyak 18%. Adakah ianya mampu berdaya saing ataupun kelastrian kita masukkan sustainability itu. Di sinilah saya lihat sebenarnya PLUS ini walaupun nampak tidak belum mampu untuk memberi pulangan yang lebih tinggi kepada kerajaan walaupun dividen tetap diberikan setiap tahun, tetapi sebenarnya ia masih mempunyai satu potensi yang besar. Ia merupakan satu aset negara yang amat strategik dan perlu dipertahankan. Dan bagaimana kita tahu bahawa ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk mampu menjana lebih pendapatan kepada negara ialah apabila ramai pihak-pihak di luar sana, ahli perniagaan, konsesi yang lain yang ingin mengambil alih daripada PLUS. Betul. Jika mereka tidak yakin PLUS tidak mampu memberi peluang yang tinggi, mereka tidak akan pergi kepada kerajaan untuk membeli. Di sini kita lihat juga Khazanah yang merupakan pemegang utama 51% PLUS pun tidak bersetuju untuk menjual ini kerana mereka nampak potensi di sini. So di sini saya lihat dengan pengurangan 18% ini sebenarnya ada banyak cara mekanisme untuk kerajaan untuk menangani pengurangan pendapatan hasil pengurangan kadar tol ini tetapi melalui punca-punca pendapatan yang lain. Realitinya apabila kita kurangkan sebanyak 18% itu untuk satu pengguna. Kita ada jutaan pengguna dalam raya PLUS kita. Cuma dari segi manfaatnya nanti apabila sudah dikurangkan begitu, bagaimana pula untuk PLUS terus sustain untuk penyelenggaraan jalan raya itu sendiri? Sebab ada yang kata kalau dah kurang mungkin jalan raya kita tidak secantik sekarang. Ya, betul. Bagaimana? Sebenarnya banyak cara untuk PLUS mempelbagaikan lagi punca pendapatan mereka. Kita tahu kenderaan di Malaysia makin setiap saban tahun bertambah. Makin lama makin jam. Jadi bagaimana nak memaksimalkan apabila setiap kenderaan menggunakan PLUS Highway itu untuk memastikan pendapatan bukan sahaja datang daripada kadar tol, sebab kadar tol tidak akan berubah, kekal rendah.
periklanan sepanjang jalan raya. Kalau kita lihat rehat dan rawat, perhentian rehat dan rawat banyak. Jadi ada banyak benda yang boleh orang kata dimonetiskan ataupun menjana pelbagai pendapatan untuk Plus Highway. Dan saya tertarik ada salah satu ahli perniagaan yang mahu mengambil alih Plus. Dia kata kalau dia dapat, dia nak letak lampu sepanjang lebuh raya tu supaya orang lebih guna, lebih gemar guna waktu malam sebab terang dan juga sejuk. Jadi sebenarnya ada kaedah tertentu untuk menambahkan lagi trafik ataupun penggunaan Plus Highway ini dan juga pada masa sama sambil menggunakan itu mereka berbelanja di sepanjang lebuh raya tersebut. Ya, keputusan kerajaan untuk tidak menjual Plus Malaysia Berhad ini satu langkah tepat seperti yang dikatakan oleh Profesor Madia tadi, bahawa ini adalah satu hazanah negara dan projek ini beraya maju mampu memberikan keuntungan untuk jangka masa panjang dan juga sebenarnya tindakan kerajaan mengurangkan kadar tol tanpa memberikan pampasan kepada Plus juga satu langkah yang perlu dipuji juga. Ini berbeza dengan pemerintahan sebelum ini di mana kalau kita nak kurangkan tol kita perlu bayar pampasan. Komen daripada Prof? Ya betul. Di sini saya lihat tidak ada beban tambahan kepada kerajaan. Bermakna kerajaan boleh memfokuskan kepada mengurangkan lagi hutang yang sedia ada, pada yang sama menggalakkan rakyat untuk terus menggunakan pendapatan lebih guna ini untuk yang benda-benda yang lebih manfaat dan tidak terbeban lagi dengan kos pengangkutan. Tapi untuk jangka masa panjang itu bagi Prof. Madia lah, bagaimana kita sebagai rakyat kita melihat perkara ini sebagai sesuatu yang positif kerana nampak macam kecil 18% itu, tetapi sekurang-kurangnya kita sebenarnya mendapat manfaatnya untuk tempoh yang lama. Jadi untuk itu kita sebagai rakyat apa yang perlu kita lakukan untuk memastikan supaya manfaat ini kita gunakan dengan sebaiknya, kita gunakan lebuh raya itu dan kita sebenarnya menyumbang juga kepada negara. Ya betul. RM10 sekarang berbeza dengan RM10 10 tahun akan datang. Jadi sebenarnya penjimatan 18% ini akan memberi impak lebih besar pada tahun-tahun akan datang. Dan gunakanlah apa orang kata kesan daripada pengurangan ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat kepada kita. Kita tahu bukan semua yang menggunakan Plus, tapi bagi mereka yang betul-betul terpaksa menggunakan Plus saban hari, memang ini adalah satu orang kata berita baik untuk mereka untuk cuba mengubah apa perjalanan hidup mereka dengan memastikan bahawa ini adalah bukan lagi satu perbelanjaan yang mereka harus risau yang bakal membebankan. Ini adalah satu yang kita tengok dari sudut positifnya. Ya, perkara-perkara ini, apa yang dilaksanakan kerajaan ini saling berkait. Sekarang ini kita dah umumkan pengurangan kadar tol di Lebuh Raya Plus. Kita juga telah pun melaksanakan menggalakkan rakyat untuk menggunakan e-tunai dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat bahawa untuk jangka masa yang panjang sebenarnya ia saling berkaitan. Pada masa ke depan, Plus juga boleh mengaplikasikan pembayaran secara e-tunai. Sekarang dah dilaksanakan tapi dengan keadaan semasa yang pertambahan jumlah kenderaan saban tahun itu dapat menyokong usaha ini satu sama lain, Prof. Ya betul, dia ada rantaian dia, rantaian ekonomi dia, dia ada limpahan di situ. Kita lihat tahun 2020 ini kerajaan memang amat menggalakkan untuk rakyat berbelanja melalui e-tunai dan juga ada nanti akan ada apa program subsidi petrol bersasar dan juga pengurangan kadar tol. Semua ini akan menambahkan kredit ataupun kecairan di dalam pasaran, membolehkan rakyat ataupun perniagaan membelanjakan duit. Jadi apabila rakyat makmur ataupun sejahtera dan mereka akan mampu untuk berbelanja dari segi pergi ke sana ke sini dan ini sebenarnya akan menyebabkan Plus akan mengalami peningkatan dari segi pendapatan dan juga keuntungan. Jadi ini memang bersaing saling kait. 20 tahun 2020 ini ialah masa untuk merancakkan ekonomi domestik sebenarnya. Cuma itulah apabila kita lihat masyarakat sebenarnya tertunggu-tunggu ya tahun 2020 ini dan kita lihat di permulaannya pun ada banyak perkara yang apa kerajaan lakukan itu tunainya dengan apa tadi pengurangan tol dan macam-macam lagi. Jadi bagaimana bagi Prof lah untuk perkembangan jangka masa panjang kerajaan kita dalam nak memastikan supaya manfaat walaupun dalam keadaan kewangan negara yang terhad, kita masih lagi mampu untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat Malaysia. Ya, sebenarnya sekarang ini adalah masa untuk bekerja keras. Kita lihat memang kerajaan memang committed untuk memastikan bahawa rakyat dapat menikmati kemakmuran ini. Dan
sebenarnya perlu dibantu atau disokong oleh rakyat juga. Mm-hmm. Jadi gunakan apa saja penerimaan ini untuk memastikan kita juga dapat keluar daripada kepompong kemiskinan kesusahan, kita juga dapat berdaya saing, kita juga dapat maju. Yeah. Jadi semuanya kena perlukan dapat usaha bersamalah antara rakyat dan juga kerajaan. Mm-hmm. Baik, kita harapkan kesemua apa saja yang lakukan kerajaan adalah untuk demi kepentingan rakyat, tapi sekarang ini bergantung kepada rakyat bagaimana untuk memanfaatkan setiap peluang yang dilaksanakan oleh kerajaan tersebut. Terima kasih banyak-banyak Prof Mahdia kerana berkongsi kepada kami berkenaan dengan penggunaan kadar tol dan bagaimana ia memanfaatkan bukan sahaja rakyat malah negara. Terima kasih banyak-banyak.